kelompok kami akan mempresentasikan tentang dari bahan ubi dan jagung. Yang pertama dari ubi itu ada puding ubi, terus sama ubi coklat, terus yang kedua itu dari jagung yaitu ada jasuke, terus ada bolu jagung sama puding jagung juga. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan bahan-bahan dan cara membuat dari bola-bola ubi yang akan disampaikan oleh Boy. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami mau menjelaskannya kita ini dari Indonesia, dari PG Pak Prodi PG PAUD, mau menjelaskan tentang biji kandungan dari ubi dan jagung ya, bahan pokoknya. Mungkin yang dari ini antara yang pertama bikin bola-bola ubi keju. Biasanya kan dari zaman dulu bola-bola biasa aja ya pun. Kita bikin tampil beda. Biasanya anak kecil kan suka apa bikin bola namanya juga ubi itu. Biasanya kalau nggak menarik kan dia nggak mau apa mencicipin gitu ya. Jadi kita ibaratnya inisiatif biasanya kalau ibu-ibu mah pada pinter lah gitu ya, pada pinter inisiatif bikin makanan apalagi. Untuk pembuatan bola-bola ya dari keju mungkin bisa ganti dalamnya, nggak usah harus keju juga boleh, bisa dari pakai coklat gitu, bisa pakai gula merah, bisa pakai pokoknya yang kesenangan anak kita aja gitu. Mungkin bahan-bahannya ya, pertama dari 1 kilo ubi itu ada dia ditambahin 3 ons sagu, 1 bungkusnya mentega, terus keju sesuai selera, gula halus dan minyak. Untuk cara membuatnya, mungkin ubi kita bersihkan dulu,